Sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar pemanfaatan media Canva pada layanan bimbingan klasikal yang diadakan oleh Komunitas Belajar Guru BK SMP MTs Negeri Swasta Kota Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Pembina MGBK SMP MTs Negeri Swasta Kota Probolinggo, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang pagi hari ini sudah menyediakan waktu untuk mengikuti pertemuan ilmiah kita pada pagi hari ini. Tak lupa kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada di bulan puasa yang sudah menginjak di hari ke-6, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam serta tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan bahwa webinar pada hari ini mengambil tema tentang pemanfaatan Canva pada layanan bimbingan klasikal khususnya dan juga untuk pembelajaran sehari-hari bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran. Untuk itu kita semua tentu sangat membutuhkan informasi ini karena pemanfaatan Canva itu sangat membantu kita dalam hal melayani dan mendidik putra-putri bangsa kita dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan di tahun mereka, di masa-masa mereka saat ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya sedikit memberikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Pada dasarnya, forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi-informasi terkini sekaligus nanti bisa menjadi praktik baik bagi kita dan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik dalam melayani putra-putra bangsa kita. Namun perlu diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini diharapkan peserta dapat mengikuti dan memperhatikan dan berdiskusi serta bertanya jawab dengan efektif dan dengan penuh sungguh-sungguh. Yang dipentingkan di sini adalah bukan isi materinya ataupun apa kegiatan kita pada pagi hari ini, tetapi adalah nantinya setelah kita keluar dari media webinar ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Demikianlah pengantar dari saya. Berikutnya adalah laporan dari Ketua MGBK sekaligus Ketua Komunitas Belajar SMP MTs Negeri Swasta Kota Probolinggo yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Irawati SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih, Ibu Dwi Indrawati. Bagaimana suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu peserta webinar? Jelas. Ya. Terima Terdengar. kasih. Jelas, Assalamualaikum jelas, warahmatullahi jelas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2024 kita bisa bergabung di sini di webinar pemanfaatan media Canva untuk layanan bimbingan dan konseling. Dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya penuh dengan ibadah yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa terutama untuk umat muslim. Sebelum saya memberikan laporan atau memberikan satu kata, dua patah kata, boleh Ibu berikan reaksi, icon ya. Boleh raise hand, berikan reaksi-reaksi. Ya. Reaksi apa? Saya ingin melihat bagaimana keadaan Bapak-Ibu hari ini. Bahagia, senang?
reaksi ya, bukan whiteboard. Reaksi, hanya reaksi jempol, sehat berarti ya. Oke, nah seperti ini ada reaksi. Oke, terima kasih. Berikut kami laporkan sebagai Ketua Komunitas Belajar Guru BK SMP MTS. Latar belakang kegiatan adanya kegiatan ini adalah pentingnya Bapak Ibu kompetensi guru di era digital ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu memiliki keterampilan untuk mendampingi peserta didik sesuai dengan potret alam dan potret zamannya, yaitu serba digital. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagi pendidik itu untuk meningkatkan kompetensi dalam pemanfaatan media Canva sebagai sarana memberikan layanan bimbingan klasikal yang kekinian, ya, dan lebih kreatif. Sedangkan tujuan untuk bagi peserta didik adalah setiap peserta didik kita tahu memiliki setiap kebutuhan sendiri-sendiri, bakat, minat sendiri-sendiri yang diciptakan oleh Tuhan untuk meningkatkan kemampuan potensinya secara optimal. Nah, contohnya saja peserta didik kita memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda-beda. Ada audio, visual, kemudian kinestetik. Nah, ini perlu kita fasilitasi, apalagi kita sebagai guru BK. Tentunya di media Canva ini, Bapak Ibu ini bukan hal yang istimewa ya, ini sudah hal yang biasa sebenarnya, tetapi alangkah baiknya ketika kita memberikan bimbingan layanan klasikal itu menarik peserta didik lebih kreatif, menarik peserta didik lebih aktif dalam hal pengerjaan tugas-tugas sekolah. Jadi media Canva ini bisa digunakan untuk hal itu. Nah, perlu juga diketahui bahwa peserta di webinar kali ini adalah Bapak Ibu pendidik secara umum dan secara nasional karena kita memang sudah terdaftar di PMM Kemendikbudristek maupun di komunitas belajar di grup WA. Luar biasa apresiasinya. Dan webinar kali ini kita gunakan 160 menit. Insya Allah akan mendapat sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti mulai awal sampai akhir nanti. Ya, langsung sertifikatnya. Dan sertifikat ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Besar harapan kami, peserta webinar akan mampu mengaplikasikan dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru BK di MTS Negeri Kota Probolinggo dan juga sekaligus konten kreator ya. Nanti bisa berkenalan secara langsung. Aplikasi di dunia pendidikan dengan media Canva ini harapannya adalah bisa memperkaya hasanah keilmuan, bisa memperkaya digitalisasi, kompetensi digitalisasi kita. Dan dapat diterapkan dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, tetapi di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dengan media Canva kita bisa mengucapkan selamat hari raya, kemudian juga dengan apa ya, hiasan-hiasan yang cantik tentunya. Dan inilah tujuan dari kita mengadakan webinar kali ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi Bapak-Ibu semuanya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Sudarmanto, SPD, MPD, untuk bersedia memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan webinar kali ini. Itu saja Bapak-Ibu, laporan yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Novita Irawati selaku Ketua Komunitas Belajar Guru BK SMP MTS Negeri Swasta Kota Probolinggo. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan serta motivasi dari Pembina MGBK SMP MTS Negeri Swasta Kota Probolinggo.
Kepada Bapak Sudarmanto, S.Pd., M.Pd., disilakan. Bapak Sudarmanto sudah hadirkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, kita patut puji syukur, kita panjatkan kehadirat Ilahi pada pagi ini. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru MGBK atas terselenggaranya kegiatan pagi ini. Saya sangat bangga dan bersyukur selaku pembina dengan adanya acara ini, yaitu acara webinar Komunitas Belajar Guru Bimbingan Konseling dalam rangka pemanfaatan media Canva ya pada bimbingan klasikal. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun sekarang dalam suasana ibadah bulan puasa Ramadan, ini sangat tepat untuk melakukan penambahan ilmu, ya, penambahan pengetahuan dan keterampilan, ya. Karena saat ini insya Allah yang melakukan atau mengikuti webinar hari ini oleh Allah akan diberikan keberkahan yang berkali-kali lipat ya, sehingga webinar sekali ini nanti ilmunya akan banyak yang didapat. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan ini seperti kegiatan seperti ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat diharapkan, sangat dianjurkan, yaitu memanfaatkan komunitas belajar ya, memanfaatkan komunitas belajar. Komunitas belajar ini hendaknya supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang pemerintah salah satunya ada gagasan untuk membentuk komunitas belajar ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi para pendidik ya. Karena sekarang ini Bapak Ibu dengan hidup di era digital ini pengetahuan itu sangat melaju dengan pesat, sangat cepat berkembang. Nah, kalau kita belajar secara mandiri maka itu rasanya ketinggalan. Nah, untuk itu kita manfaatkan dengan adanya komunitas belajar ini. Di tempat inilah Bapak Ibu saling bertukar pikiran, saling membagi, saling bertanya. Nah, sesama komunitas di sini hendaknya ada saling keterbukaan dan saling mensupport satu sama lain. Jadi tidak perlu menutup diri dengan rasa malu, rasa gengsi untuk bertanya. Kalau memang ada hal baru yang memang kita tidak update, tidak ada salahnya silahkan tanya kepada teman-teman sesama komunitas belajar ini. Pun begitu juga kepada anggota yang ada di komunitas belajar ini, apabila mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru, hendaknya jangan segan-segan untuk berbagi kepada temannya. Ya, itu sangat mulia. Ya, tidak perlu ewo pakewo. Dan ini saya tahu kalau saya lihat ini pesertanya, ada guru masih banyak yang muda-muda, ada yang sudah melewati masa mudanya. Nah, kepada guru yang muda-muda ini tidak usah merasa ewo pakewo kata orang Jawa atau sungkan ya. Nah, sekarang ini sudah bukan zamannya. Jadi zamannya sekarang ini hidup di era digital. Siapa yang mampu menguasai digital itulah yang di depan. Nah, kalau walaupun masih muda, kalau itu memang pengetahuannya update dan belum pernah ada yang ngangkat di komunitas ini, silakan disampaikan melalui ketuanya. Misalkan Bu, saya ini ada hal yang baru, saya ingin menyampaikan. Ini sangat bagus ya, karena pada prinsipnya manusia itu sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali kemampuan dan kemauan ya. Itu prinsipnya, itu secara fitrahnya manusia itu sama-sama dibekali kemampuan dan kemauan. Hanya dalam perkembangannya
ada orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau. Nah, ini yang repot ini. Kemampuan ada sebenarnya, tapi dia tidak mau berbagi, tidak mau bergaul dengan temannya, nah, seperti itu. Sebaliknya, ada yang tidak mampu tapi punya kemauan. Nah, ini yang luar biasa. Dia sudah sadar diri, tidak punya kemampuan. Seperti saat ini masalah kanva misalnya. Saya nol, tidak mampu, tidak punya pengetahuan, keterampilan dalam mengolah kanva. Tapi ada kemauan untuk belajar. Ini sangat bagus. Ya. Dan yang lebih bagus lagi, punya kemampuan, punya kemauan. Nah, ini yang mohon di saya berharap semua anggota MGPK ini kategori guru yang punya kemampuan dan kemauan. Yang paling repot kita ini kadang ada orang yang tidak punya kemampuan juga tidak ada kemauan. Nah, ini dan ini biasanya empat tipe ini tidak hanya terdapat pada guru termasuk mungkin kepada peserta didik kita. Nah, itu yang tugas Bapak Ibu Guru BK. Kemudian, selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini saya berharap biar berbaginya lebih luas, hendaknya jangan selesai di sini. Nanti selesai di sini supaya ditindaklanjuti dengan apa namanya pendokumentasian untuk berbagi baik itu secara digital maupun secara tertulis atau video dan tertulis. Nah, seperti itu. Kenapa? Hal ini untuk memenuhi gaya belajar baik itu gaya belajar orang tua maupun anak-anak karena memang ada orang itu gaya belajarnya lebih senang melihat YouTube-nya, melihat videonya. Tapi ada yang mungkin juga senangnya membaca tulisannya, membaca artikelnya. Nah, ini hendaknya dijadikan perhatian. Jadi nanti mungkin materinya selain dipaparkan di video di sini, itu bisa ditindaklanjuti untuk dibuatkan berupa tulis. Nah, seingat saya di komunitas guru BK Kota Probolinggo ini dulunya banyak yang punya Kompasiana misalnya ya, silakan diunggah di sana ya ataupun di media yang lain, entah itu di media di apa di koran-koran daerah. Ini tujuannya untuk berbagi ini, semata-mata semangat berbagi pengetahuan. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas terselenggaranya ini dan saya selanjutnya, karena ada kegiatan yang lain, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, ini terima kasih sekali lagi khususnya kepada pengurus MGBK yang ada di Kota Probolinggo atas terselenggaranya ini. Nah, dan itu pernah dulu bertanya, Pak, bagaimana? Apakah praktek setiap semester? Tidak usah setiap semester ya. Tiap bulan itu bagus. Sebulan dua kali bagus ya. Semakin sering berbagi itu semakin bagus menurut saya ya. Karena dan ini anggotanya kan sangat banyak. Ini saya lihat ini partisipannya mencapai 61 ya. Nah, ini monggo yang lain itu bisa usul kepada ketuanya, kepada pengurusnya. Kalau ada hal baru yang sangat bermanfaat, khususnya dalam peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan terkhusus itu yang ada di Kota Probolinggo. Itu bisa ditularkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar Komunitas Belajar Guru BK ini dalam pemanfaatan media Canva pada bimbingan klasikal ya. Memang Canva ini Bapak Ibu itu sepertinya kategori makhluk baru ya yang muncul di dunia digital. Maya. Tapi saya melihat ya itu kan makhluk baru ya. Saya melihat di sana itu banyak fasilitas yang sangat bagus dan sangat murah meriah. Dan setahu saya itu Kementerian Pendidikan kita difasilitasi dengan akun belajar.id itu dimanfaatkan. Saya sendiri beberapa kali buka Canva itu. Kalau saya menggunakan akun Gmail, itu banyak fitur-fitur yang harus berbayar, ditutup, terkunci.
Tapi begitu saya menggunakan akun belajar.id, semuanya terbuka. Ya, artinya apa? Kanva ini oleh Kementerian Pendidikan ini sudah dibeli, dihalalkan untuk tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mumpung Kanva ini bagi kita itu masih diberikan secara gratis. Ya, memanfaatkannya gratis tentu saja di balik gratis itu memerlukan modal, ya kan? Paling datu kuotanya, kalau di rumah harus beli sendiri, tapi kalau di sekolah itu bisa numpang di sekolah. Ya enggak apa-apa, ya namanya mencari ilmu itu seperti itu, harus punya modal. Ya. Kalau di kitab taklim, urun muta'alim itu, orang ingin mendapatkan ilmu itu salah satunya harus bil bulughoh, ya, dengan modal. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dengan keberkahan Ramadan ini, kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi anak didik kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sudarmanto untuk sambutan sekaligus motivasinya bagi kami, para guru-guru BK, dan mungkin juga di sini juga ada guru-guru mata pelajaran, dan semoga ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas kita sebagai guru, pendidik, dan pembimbing bagi anak-anak. Oke, selanjutnya untuk peserta sekalian, kita memasuki di acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi tentang pemanfaatan media Kanva pada layanan bimbingan klasikal, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa kerennya. Beliau tidak hanya seorang guru BK, tetapi beliau juga adalah seorang konten kreator yang subscribernya itu sudah banyak banget di YouTube-nya itu. Untuk menyingkat waktu, akan kami silakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Endo Fadi Probolinggo, kepada beliau dipersilakan. Cek masuk ya suara saya. Masuk Bapak. Masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, meskipun dalam keadaan berpuasa, tapi teman-teman masih semangat untuk thalabul ilmi, ya, untuk saling berbagi ilmu. Yang kami hormati Bapak Sudarmanto selaku pembina MGBK Probolinggo, kemudian yang kami hormati Bu Novita selaku ketua Kombel Guru BK, dan teman-teman guru BK dan guru-guru yang lain, atau mungkin dari teman-teman yang lain yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita haturkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertatap muka secara online, ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertatap muka secara langsung dan bisa langsung berbagi, entah itu di Utama Raya atau di mana, nanti bisa dikondisikan. Kemudian selawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau, kita yang senantiasa melanjutkan giroh perjuangan beliau, insya Allah di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Di sini saya tidak akan mengajari, ya, karena ini pepatahnya nguyai segoro, ya, nguyai segoro, memberikan garam pada lautan. Nah, ini jadi kita saling belajar. Nanti jika ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan bisa ditambahi, jika ada yang kurang pas bisa dikoreksi atau dibenarkan. Begitu. Jadi kita di sini sharing ilmu apa yang saya pahami nanti saya sampaikan, dan nanti di sesi diskusi atau tanya jawab yang Bapak Ibu pahami juga bisa disampaikan. Jadi teman-teman bisa lebih luas lagi wawasannya, nggih. Yuk. Nah, sebelum kita mulai ini ada intro, nggih.
Oh iya, belum. Belum di share screen ya ini. Efek dari puasanya seperti ini ya. Jadi nggak fokus ini. Saya izin untuk share screen ya. Izin share screen. Oke, muncul. Oke. Selamat pagi, sudah siang saja bisa bekerja. Dan manfaatnya kita mulai belajar setelah pandemi yang sudah selesai. Jadi itu tadi adalah sedikit hasil dari Canva ya. Jadi hasil dari Canva. Kemudian kita langsung saja ke materinya. Ya, tadi ke pencet. Sudah muncul. Yang kita bahas dari saat ini adalah pemanfaatan Canva pada layanan bimbingan klasikal. Kemudian, apa yang akan kita pelajari, teman-teman? Nah, namun sebelum kita belajar, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indofari Esos, tempat tanggal lahir Wonogiri, 6 Agustus 1993. Alamat, sekarang saya tinggal di Jalan Bendi, Gang Paradis, Kota Probolinggo. Dan keluarga saya saat ini istri satu dan anak dua. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Ya. Nama istri saya Dewi Okresna ini. Kemudian putra saya yang pertama Muhammad Fatih Alfarizki dan Muhammad Gavi Alfarizki, anak putra saya yang kedua. Dan insya Allah ini mau launching, belum launching ya, OTW putra yang ketiga. Ya, putri atau putra, enggak tahu apa yang diberikan oleh Allah nanti. Ya, doakan semoga sehat selalu semuanya. Kemudian pendidikan S1 BKI. BKI itu apa? Bimbingan Konseling Islam. Ya, jadi praktisi sosial sebenarnya, bukan di pendidikan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk terjun di dunia pendidikan, bertemu dengan teman-teman hebat seperti jenengan-jenengan ini di UIN Surakarta. Ini channel saya, Indofari Channel, yang isi kontennya itu campur aduk, ada jalan-jalan, ada unboxing, ada konten pelajaran BK, ada tes psikologi, dan lain sebagainya. Yang subscribernya karena sering tidak uploadnya akhirnya seperti stagnan ya, tapi alhamdulillah masih produktif ya, masih produktif untuk menghasilkan AdSense. Ya, mungkin Bapak Ibu Giran juga bisa apa lebih baik lagi ya. Dan untuk hobi silat ini channel tentang hobi saya ya, silat, dan ini IG saya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kita harus memilih Canva, teman-teman? Yang pertama, karena tampilan Canva itu sangat sederhana ya. Tampilannya Canva itu sangat sederhana. Sederhana seperti apa? Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi tampilannya Canva itu misal kita mau buat apa ya, mau buat banner, ya, mau buat banner Ramadan. Ya, jadi sederhana sekali. Semuanya bisa bisa mengoperasikan. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada. Kita tinggal pilih mau yang mana, mau yang lucu seperti ini juga bisa. Langsung kita pilih sesuaikan template ini. Kemudian di sini ini adalah halaman utamanya, dan di samping sini adalah contoh desain-desain yang lainnya. Jika kita masih kurang dengan template yang ada di sini, maka kita bisa ngambil atau coba-coba dari desain yang ada di samping ini. Nah, ini bisa kita ambil, bisa kita comot, dan bisa kita ambil. Contohnya seperti ini. Misal kita masih butuh gambar masjid atau ini ya. Nah, nanti di sini, nah ini kita bisa ambil gambar-gambarnya yang ada di sini. Tulisan-tulisannya bisa kita ambil, ornamen-ornamennya juga bisa kita gunakan. Kita tinggal pindah-pindah saja ke sini gitu, jika memang itu yang kita butuhkan. Jadi sangat sederhana sekali ya. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa menggunakan Canva, yaitu Canva menyediakan banyak hal. Ya, Canva ini menyediakan banyak hal.
dari mulai template desain, kemudian elemen, teks, kemudian kita juga bisa mengunggah hal-hal apa yang ingin kita tampilkan ya. Dari desain ini, misal kita mau cari desain apa? Karena ini PowerPoint, kita mau cari desain tentang bullying. Bullying, ya ini. Materi bullying. Nah, ini otomatis sudah ada, teman-teman. Sudah ada. Nah, ini sudah ada. Tinggal mau kita gunakan yang mana. Karena ini ada banyak, ada beberapa halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman. Ini tidak harus kita gunakan semua ya, tidak harus kita gunakan semuanya. Nah, ini tidak harus kita gunakan semuanya, cukup mana yang kita butuhkan saja. Kemudian yang kedua, elemen. Elemen ini adalah panah, bingkai, tabel, kotak. Kalau misal kita cari bingkai, ini bingkai foto bisa, ini bingkai grafis juga juga bisa, dan ini juga bingkai video. Semuanya ada. Semaunya kita mau cari apa itu pasti ada ya, ada di sini semuanya. Kemudian teks atau tulisan. Tulisannya ini bermacam-macam teman-temannya, bermacam-macam untuk jenis fontnya atau teksnya ini. Contohnya di sini ini ada font Birolets Growth sini ya. Ini banyak teman-teman mau menggunakan teks yang model bagaimana sesuai selera teman-teman, itu ada semuanya. Tanpa kita harus upload, ekstrak, dan lain sebagainya. Tidak perlu download. Ini cukup di sini saja. Teman-teman mau apa? Misal kita mau pakai yang kaligrafi, tinggal diketikkan di sini. Contoh yang kaligrafi. Nah, otomatis akan muncul teks-teks tipe kaligrafi. Ya, biasanya untuk nama-nama di sertifikat atau nama-nama desain Ramadan. Nah, itu kaligrafi. Nah, ini banyak sekali. Tergantung kita mau menggunakan yang mana. Ini untuk teksnya ini ya, dan mau dirubah warnanya, mau diganti warna apa, semuanya bisa sesuai dengan keinginan kita. Dikembalikan lagi, tinggal ini kita pilih salin gaya, dan seperti ini, kembali lagi seperti semula. Kemudian yang ketiga, dapat diakses menggunakan via smartphone. Jadi Bapak Ibu sambil santai, sambil ngabuburit, sambil nunggu waktu berbuka, bisa mengakses Canva ini dengan smartphone. Silakan langsung masuk saja ke Play Store atau App Store, langsung klik Canva. Itu nanti langsung akan muncul Canvanya seperti ini. Yo, oke. Jadi akan langsung muncul di smartphone Bapak Ibu sekalian, sambil santai, sambil rebahan, sambil ya pokoknya sambil relax lah, sambil relax bisa bisa mengakses Canva, bisa sambil ngedit-ngedit, membuat RPP, RPL, dan lain sebagainya. Kemudian, keunggulan yang keempat, kenapa harus pilih Canva, yaitu tidak perlu instalasi. Jadi, otomatis saja kalau kita buka browser kita, buka Chrome, ketikkan saja Canva, nah, canva.com, gitu aja langsung otomatis masuk ke halaman berandanya Canva. Seperti ini ya, jadi langsung muncul muncul ke sini, jadi tanpa harus menginstal, tanpa harus ribet, jadi langsung bisa mengakses Canva. Itu enaknya di situ kalau menggunakan laptop atau browser, termasuk ketika menggunakan smartphone, jika mau tidak mau untuk download di Play Store ya, maka bisa masuk menggunakan browser. Ya, misal memori HP saya penuh, Pak. Gimana ini solusinya mau menggunakan Canva? Ya, tidak perlu di-download. Langsung masuk saja ke browser. Ya, langsung masuk ke browsernya teman-teman. Kemudian ketikkan saja Canva. Nanti otomatis sudah bisa masuk ke sana. Tanpa harus mendownload aplikasi Canva-nya itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, tapi jika tidak di-download, bagaimana dengan hasil-hasil desain kita? Bagaimana menyimpannya? Nah, otomatis akan tersimpan ya teman-teman, otomatis akan tersimpan. Nah, seperti ini. Ini tanpa harus kita menyimpannya, otomatis akan tersimpan desain-desain kita yang ada, yang sudah kita buat ini otomatis sudah tersimpan di sini semuanya ya. Jadi enak, tidak memakan banyak materi. Materi apa ya? Materi memori ya, tidak memakan banyak memori. Dan yang kelima, keunggulannya adalah gratis.
Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya atau bayar atau bayar bulanan. Jadi gratis tis-tis ya. Yang biasa yang kita senangi kan yang gratis-gratis seperti ini. Takjil gratis. Ya. Ini kan Canva juga Canvanya gratis itu ya. Jadi Canva ini sangat mengerti masyarakat plus 62 ini ya. Jadi sukanya gratis ya diberikan yang gratis-gratis ini. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pembina bahwa Kemendikbud ini sudah memfasilitasi Bapak Ibu yang memiliki akun belajar.id bisa menggunakan yang pro. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kemudian yang keenam, sangat mudah untuk dipelajari ya, sangat mudah untuk dipelajari. Kenapa ya? Karena tadi tampilannya sederhana dan kita tidak perlu takut salah, teman-teman. Ini misal mau diklik apa saja ini tidak masalah. Oh, ini diklik 300. Oh, tidak masalah. Oh, kok hilang gambar ya? Nah, ini bisa dikembalikan lagi. Nah, jadi tidak perlu takut. Oh, mau ganti warna coba. Oh, kok kurang kelihatan. Nah, bisa sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Jadi Bapak Ibu bisa akan ya, jangan takut mencoba. Efek ini apa efek lah? Ini diklik saja. Efek ini untuk bagaimana? Oh, mungkin untuk kerang ini kita pilih yang bayangan bisa pakai bayangan. Kalau kurang jelas ini dibesarkan anunya tampilannya. Oh, ini ada bayangannya, ini enggak ada. Karena ini sudah klik efek tadi. Jadi enak ya teman-teman, enak. Jadi tampilannya sederhana. Next, lanjut. Kenapa kok kita harus pilih Canva ya? Sudah. Ini kita mau bahas tentang jenis-jenis akunnya ya. Jenis-jenis akunnya ini ada apa saja di Canva ini. Yang pertama adalah akun pro ya, akun pro. Akun pro itu bagaimana? Ya, akun yang memiliki kelebihan daripada yang tidak pro atau yang gratis ya. Dan akun pro di sini ada tiga macam. Yang pertama akun pro untuk edukasi atau untuk guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu yang memiliki apa ya akun ya di ID itu tadi itu bisa mendaftarnya di sini mendaftarnya. Ini klik yang pendidikan, kemudian guru dan sekolah. Tapi Bapak Ibu yang tidak memiliki akun belajar.id, tenang saja, masih bisa juga menggunakan ini. Kita klik ini, Bapak Ibu silahkan dicoba. Nah, ini ada guru inspiratif dan siswa yang interaktif. Silakan Bapak Ibu klik yang verifikasikan ini. Klik verifikasikan ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah diklik di situ, nah nanti akan muncul jendela pop-up seperti ini. Nah, ini klaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Ini silakan. Ini klik mulai. Kemudian nanti dilanjutkan Bapak Ibu nanti memasukkan akunnya sendiri 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 ya. Jadi nanti tinggal mengupload surat mengajar, surat keterangan mengajar atau SK ya, surat keterangan mengajar atau SK atau STMT, pokoknya keterangan yang menerangkan bahwa Bapak Ibu ini adalah seorang guru. Jadi nanti tinggal itu saja diupload dan ditunggu notifikasinya ya, tinggal ditunggu notifikasinya di Gmail ya, sama seperti ini. Kayak kemarin sudah mendaftarkan juga, kalau yang tadi kan yang saya gunakan adalah Canva Pro, ini inilah, ini adalah permohonan Canva untuk pendidikan. Nah, jadi saya mendaftarkan akun saya yang lainnya karena ada beberapa akun. Nah, ini permohonan Anda adalah ini dan ini sudah diterima. Jadi akunnya sudah bisa menggunakan akun yang pendidikan. Itu bedanya apa bedanya? Bedanya untuk yang akun pendidikan ini nanti tampilannya kalau di sini itu ada gambar yang pro itu ada gambarnya mahkota seperti ini teman-teman ya. Ada gambarnya mahkota. Kalau yang akun pro edukasi itu ada gambarnya toga ya, ada gambarnya toga. Nah, saya bukakan yang ini. Kita buka Canva lagi. Tapi kita ganti akun ya, kita ganti akun yang lainnya. Bedanya nanti ada gambar toganya teman-teman ya.
Oh, iya. Ini harus aplikasi dulu. Itu mobil. Ya sudah, cek. Ya, mohon maaf. Ini akun yang untuk guru ya, akun untuk guru. Ini akun untuk guru. Jadi kita kalau mau membuat presentasi, nanti tampilannya jika ada yang, kalau pro itu ada gambarnya apa, mahkota, ini ada gambarnya edu seperti ini. Berarti teman-teman ini sudah berhasil menggunakan akun pro yang edukasi. Dan teman-teman juga bisa untuk mengajak bergabung siswa-siswinya. Ya, Bapak Ibu Guru bisa mengajak bergabung siswa-siswinya. Lantas, apa keuntungannya, Pak, jika menggunakan akun yang pro dengan yang tidak pro, baik yang edukasi maupun yang berbayar? Nah, kalau yang berbayar, yang pro berbayar maupun yang edukasi ini yang tidak berbayar, Bapak Ibu lebih leluasa untuk menggunakan template-template yang ada di sini. Nah, kalau yang ada ini berarti Bapak Ibu bisa menggunakan. Kalau yang tidak ada seperti ini, lah ini adalah untuk yang akun yang gratis, ya. Akun yang gratis bukan yang pro, baik edukasi maupun yang berbayar seperti itu. Oke. Kemudian untuk kita ambil lagi ke sini. Ya, untuk yang pro berbayar ini berapa bayarnya kalau tidak bisa daftar di pro edukasi karena saya bukan guru. Bukan guru dan bukan siswa. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu guru bukan guru, minta tolong untuk didaftarkan temannya yang guru karena tentu punya SK atau SPMT atau surat tugas mengajar lain sebagainya itu dipinjam saja untuk mendaftarkan ke sini. Kalau untuk yang pro berbayar ini, teman-teman, kita cek dulu ya harganya sekarang berapa ya. Nah, ini kita paket paket dan harga. Bapak Ibu bisa cek di beranda, pilih paket dan harga. Untuk yang pro berbayar ini sekarang harganya ini ya 769.000 per tahun untuk satu orang. Nah, ini lumayan ya, lumayan. Kita ini lumayan sekali. Makanya kalau memang benar-benar tidak untuk hal yang produktif, yang mending saya sarankan tidak perlu. Tapi kalau memang produktif dan benefit, menguntungkan sesuatu yang sangat berharga ya, untungnya banyak ya silahkan, karena kalau tidak sering-sering digunakan maka akan percuma itu ya. Jadi harganya sekian, namun ada juga pilihannya lagi untuk paket dan harga ini. Ini ada akun pro yang tim yang mungkin lebih terjangkau harganya. Ini kan untuk tim, kita lihat paket dan harganya. Nah, ini jadi tadi kan 700 ya, 700 ribuan. Nah, ini 1.900.000 per tahun untuk 5 anggota pertama. Ya, anggap aja 2 juta dibagi 5 orang berarti sekitar 400.000. Jadi lebih terjangkau ini kan Pak. Maka Bapak Ibu guru bersyukurlah jenengan karena jenengan sebagai guru diberikan akses oleh Kemendikbud untuk mengakses Canva ini dengan
dengan apa gitu, dengan mudah dan dengan gratis karena telah difasilitasi oleh Kemendikbud. Ya, jadi tadi untuk akun pro-nya ini. Kemudian yang non profit juga ada pro tapi non profit. Ini untuk siapa pro non profit ini? Nah, pro untuk non profit ini adalah untuk organisasi-organisasi nirlaba. Contohnya seperti PMI atau organisasi jantung atau organisasi sosial-sosial lainnya yang mana mereka tidak mencari untung, ya mereka tidak mencari untung. Ya, lembaga-lembaga sosial itu. Maka mereka bisa mendaftarkan di sini. Mereka juga butuh untuk membuat flyer, poster, banner, dan butuh desain-desain juga. Mereka membutuhkan ini. Tuh. Kemudian untuk yang akun free, ya akun free ya akun yang biasa-biasa saja, ya akun-akun biasa saja ini. Akun biasa saja ini. Ya. Akun-akun yang biasa saja ini. Kita masuk dulu, ini tadi sudah kepencet keluar ya. Ya, tadi kepencet keluar ya, mau ganti akun tadi ya. Oke, kita sudah kembali lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk yang pro dan akun free ya. Jadi teman-teman ini Bapak Ibu guru terutama yang belum daftar, silahkan didaftarkan untuk menjadi pro edukasi. Dan nanti teman siswa-siswinya bisa diajak ikut serta. Kemudian kita masuk ke jenis desain ya. Kita masuk ke jenis desain. Jenis desain yang pertama adalah dokumen ya. Jenis yang pertama ini adalah dokumen ya. Dokumen itu terletak di paling pinggir ya Bapak Ibu ya, terletak di paling pinggir di sini. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Di paling pinggir ini dokumen. Gunanya untuk apa? Kita coba klik atau Bapak Ibu juga kalau membuka Canva juga bisa diklik juga ya. Ini membuat dokumen visual atau ini docs ke slides ya, dengan biasa tapi dibuat untuk menjadi PowerPoint bisa. Dan ini templatenya banyak sekali Bapak Ibu. Templatenya banyak sekali. Bapak Ibu mau membuat laporan-laporan juga bisa menggunakan ini. Agenda makan, agenda pekerjaan, laporan keuangan triwulan, kemudian project atau one paper, atau rencana belajar, nah semuanya ada. Atau ini yang sering kita butuhkan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini enak sekali, langsung kita klik saja, kita gunakan. Nah, kita gunakan, langsung kita ubah-ubah saja. Misal, rencana, kalau BK apa, rencana? Ya, pelaksanaan layanan ya, rencana pelaksanaan layanan. Nah, ini warnanya saya kurang suka, kurang kurang berani warnanya ya. Apa langsung diganti aja. Warnanya diganti sesuai selera Bapak Ibu. Mau diganti biru boleh. Kemudian di sini bisa ditulis tujuannya ya, tujuannya RPL-nya apa, tujuan RPL-nya Bapak Ibu apa. Silakan dimasukkan sini. Kemudian ini tanggalnya, alasan RPL ini kapan, mata pelajarannya apa, bimbingan. Bimbingan dan konseling. Kemudian kelas atau tingkatan, kelas 7. Kemudian topiknya apa tadi? Anti bullying bisa. Subtema atau konsep utamanya apa? Nah, nanti terserah Bapak Ibu menyesuaikan ya. Kemudian apa bahan yang diperlukan? Nah, ini tinggal diklik saja. Ya, tinggal diklik saja. Oh, ini tidak perlu. Nah, ini perlu. Kemudian target pembelajarannya apa? Bisa dicantumkan di sini. Garis-garis pembelajaran juga ada. Oh, lengkap sekali catatan atau anekdot dan lain sebagainya. Ini ada pesan dari Canva ya. Sudah selesai. Selamat. Anda berhasil membuat dokumen yang bagus. Jika sudah, bagaimana? Ya, sudah. Tinggal di-download saja. Downloadnya klik di bagikan ini ya. Klik di bagikan. Kemudian pilih unduh. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, pilih unduh. Mau di-download PDF atau di-download Microsoft Word. Kalau PDF ya dipilih PDF.
Kalau Microsoft Word, ya langsung klik Microsoft Word di sini. Nanti otomatis akan terdownload sebagai Microsoft Word. Dan ini ukuran kertasnya, Bapak Ibu mau gunakan apa? Biasanya kita A4, ya kita pilih A4. Kemudian kita klik unduh. Ini otomatis sudah terunduh di sini, Bapak Ibu ya. Tetap terus di sini, kita klik saja. Apakah sudah otomatis muncul? Otomatis akan muncul di ya, otomatis akan muncul di halaman yang telah kita download tadi ya, sebagai file yang kita inginkan, PDF atau Microsoft Word. Kemudian kalau mau mengganti template juga bisa Bapak Ibu, tinggal klik yang di samping sini. Kalau saya kurang serak, kurang cocok lah ini. Ada templatenya banyak, mau menggunakan yang mana ya, silahkan dipilih di sini banyak ya. Kemudian elemennya mau ditambahkan apa, mau tabel, bagan, atau gambar-gambar yang lain juga ada di sini, silahkan ya. Itu untuk yang dokumen ya, itu untuk yang dokumen. Kemudian yang kedua adalah board atau papan tulis ya, board atau papan tulis biasanya untuk menerangkan ya, untuk menerangkan atau untuk bertukar pendapat ya, untuk bertukar pendapat. Kita kembali lagi ke beranda. Kita kembali lagi ke beranda. Untuk papan tulis di sini ya, tentu saja untuk papan tulis ini biasanya kita untuk min mapping. Ya, untuk min mappingnya teman-teman, saya suka pakai ini. Kenapa? Karena tinggal ditarik-tarik saja. Ya, nah ini kok banyak yang tadi yang kedownload ya. Nah, oke. Okay. Ini main mappingnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita mau tambah-tambahkan saja. Mau tambah-tambahkan. Nah, kita mau menambah ke arah sebelah ya, tinggal diklik saja, otomatis akan menambah sendiri. Kita mau menambahkan ke atas, nah otomatis akan menambah sendiri. Dan ini bisa ditarik-tarik sesuai kebutuhan kita. Mau ditarik kemana bisa ya. Mau dihapus juga tinggal dihapus saja ya. Nah, dihapus saja, sudah selesai. Ini juga misal mau ditambahkan ke bawah, juga bisa. Atau ditarik garis ke sini. Oke, ini juga juga bisa untuk tambahkan garis ke bawah lagi. Ini biasanya untuk main mapping ya, untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Atau nanti jika Bapak Ibu mau mengkreasikan untuk menjadi game-game ringan juga bisa untuk bermain anak-anak ya. Ini banyak sekali desain-desainnya di sini. Dan lucu-lucu, warnanya lucu-lucu ya. Yang lucu-lucu. Silahkan disesuaikan saja. Itu nggih untuk yang tadi. Kemudian desain grafis nanti kita terakhir ya. Yang kemudian yang kedua, yang ketiga adalah video. Yang ketiga adalah video. Seperti yang saya tampilkan di awal tadi, nah ini video seperti ini Bapak Ibu. Ternyata ini mudah sekali Bapak Ibu, oke. Ternyata ini mudah sekali untuk dipraktekkan ya, seperti ini contohnya. Ya. Tidak muncul ya suaranya. Nah.
Selamat pagi, sudah siap untuk belajar bersama hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenal kanva dan manfaatnya pada layanan bimbingan klasikal. Baik, mari kita mulai belajar. Simak materinya hingga selesai ya teman-teman. Oke, ya. Oke, mari kita coba dari awal dan ini cepat saja karena insya Allah Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Yang pertama kita pilih video karena memang tadi video kita pilih video. Di sini Bapak Ibu ada bermacam-macam video sesuai kebutuhan kita. Video seluler, Facebook, Reel Instagram, TikTok, atau video YouTube, atau mau di kolase juga bisa, atau video Pinterest juga bisa ya. Kita buat yang video. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita mau mencari background dulu ya. Kita cari background di bagian elemen. Kita mau cari background apa? Background kelas, boleh. Bapak Ibu mau cari background yang lain pun juga diperkenankan ya. Cari background kelas. Di sini banyak ya, grafis ya, banyak ada semua. Dan sekali lagi teman-teman, ini karena banyak yang gambar toganya, maka ini harus pro. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah daftar ke pro yang edukasi, nanti ganti untuk gambar ya gambar toga ya, bukan gambar mahkota lagi, ini tetap bisa digunakan ya. Mau menggunakan yang mana boleh Bapak Ibu ya, mau klik yang mana juga diperkenankan, silahkan bebas. Misalnya kita mau pakai yang ini atau yang ini saja juga bisa. Nah, boleh ya, tinggal ditarik saja, disesuaikan dengan ini saja, ditarik-tarik meskipun lebih tidak masalah, yang penting yang terpampang adalah di sini. Oke, sudah, ini untuk backgroundnya nanti ya. Kita sekarang mau membuat desain orangnya yang berbicara. Kita cari lagi di sini, kita mencari apa ya, remaja hijab. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini salah satu yang saya ketahui. Nanti kita Bapak Ibu bisa klik yang di sini ya, di titik tiga ini. Karena ini dari Astri Nugrahini, lihat karya Astri Nugrahini. Silahkan lihat di sini, nanti pilihannya akan lebih banyak. Ya, kita klik di sini. Nah, ini banyak sekali. Kita pilih yang grafis, Bapak Ibu. Ini banyak sekali, mau yang mana? Kita coba mau pakai yang pelajar ini. Kita pilih yang rekomendasi ajaib, kita lihat semuanya loh. Banyak, ada siswa-siswi. Kalau tadi yang saya gunakan adalah Bapak guru ya, yang tadi saya gunakan adalah Bapak guru. Nah, ini yang saya gunakan tadi ini. Nah, ini langsung muncul pilihannya yang lainnya ada. Kalau dengan ibu guru, maka pilih yang hijab ini bisa. Ya, kalau saya bapak, maka saya pilih yang bapak saja. Ya, ini pakai yang siswa tadi juga bisa. Kita pilih beberapa yang berbeda gayanya. Misal ini berbeda, kemudian mana lagi, ini juga berbeda, dan ini juga berbeda. Ada empat. Kita gabungkan dulu, kita taruh tengah dulu, biar apa? Biar kalau mau dibesarkan itu enak. Ya, ini kita besarkan bersama agar ukurannya sama. Ya, di blok aja, besarkan semua bisa. Ya. Karena ini tidak ada mulut dan matanya, maka kita perlu menambahkan Bapak Ibu. Kita perlu menambahkan mulut dan mata. Nah, bagaimana untuk mendapatkan mulut dan mata? Saya akan share link ya di chatnya Zoom. Silakan nanti itu di download videonya. Biar bisa digunakan. Atau kalau Bapak Ibu punya referensi sendiri, ya silakan digunakan juga tidak masalah ya. Saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini wajah untuk green screen-nya. Saya kirim di kolom chat. Kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi di sini, mana tadi? Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah
di download nanti silakan diunggah di file ya, pilih unggahan, unggah file. Nah, ini gambar green screen macamnya seperti ini ya, silakan ini di download. Ini ada yang 1 menit ya, ada yang detik, kita pilih yang ini saja. Nah, teman muncul di sini Bapak Ibu, muncul di unggahan file kita. Kalau sudah selesai proses unggahnya, kita tarik saja. Kita tarik, kita bawa ke tengah. Loh, kok warnanya hijau? Ya, kita hilangkan warna hijaunya. Bagaimana cara menghilangkan warna hijaunya ini? Kita klik, mau yang kita hilangkan ini ya, videonya ini kita klik dulu. Kemudian kita pilih edit video. Kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Ya, penghapus latar belakang. Kita tunggu prosesnya ini. Kita tunggu prosesnya sampai ini selesai. Sambil kita sesuaikan dengan gambarnya ini. Pastikan ya Bapak Ibu, pastikan ada koneksi internet yang stabil. Kenapa? Agar tidak terputus-putus ketika menyelesaikan desainnya. Ya, kita sesuaikan di sini dulu. Kalau untuk tak lama kita pakai yang tadi ya. Nanti hasilnya kalau sudah selesai dihapus backgroundnya akan muncul seperti ini. Tinggal seperti ini saja ya Bapak Ibu ya. Kalau muncul seperti ini dan kita paskan saja. Kita paskan dengan wajahnya. Ya, kita paskan dengan wajahnya. Oke, seperti ini sudah cukup. Ya, kok nggak simetri ya? Anggap aja simetri ya Bapak Ibu ya. Nggak wajah simetri waktu itu ya. Kemudian jangan lupa karena kita ini tadi punya beberapa desain, kita copy langsung ya, Ctrl D itu langsung otomatis copy paste. Kita tempatkan di sini, ini juga sama tempatkan di sini. Yang sini juga sama tempat di sini. Ya. Dengan sesuaikan saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gabungkan. Ini tadi kan masih sendiri, ini juga sendiri badannya. Kita gabungkan biar menyatu ya, biar sehati. Ya, biar nggak jalan sendiri-sendiri. Kita gabungkan, kita pilih, kita klik salah satu, kemudian kita klik shift ya, shift, ditahan shiftnya, kemudian kita klik gambar yang mau digabungkan. Nah, kalau sudah, otomatis akan muncul tulisan seperti ini, kita klik kelompokkan. Nah, otomatis sudah berkelompok ini, sudah bisa bicara. Nah, sudah umak-umi sendiri sudah. Nah, ini juga sama. Yang kedua juga sama langkahnya ya, kita klik, kemudian kita klik shift, kita klik ini dan kelompokkan, ini juga sama, shift, klik, kelompokkan, klik, shift, dan kelompokkan. Oke, sudah, kita sudah ada model ya. Tinggal Bapak Ibu mau mulai yang mana, kita mau ngambil yang mana, kita ambil yang ini ya, kita mau pakai yang ini. Tinggal aja Ctrl C, langsung kita bawa ke slide yang pertama. Kita bawa ke ruang kelas ini. Kita kontrol V, kita sesuaikan saja besarnya ya, katakan saja besarnya seperti ini. Tadi ada apa ya tadi, oh ya ada ini ya, bubble wrap teksnya ya, kita kasihkan di sini, kita carikan elemen kita ini kembali ya, kembali lagi kita elemennya bubble chat ya, bubble chat. Nah, ini pilih yang grafis. Bapak Ibu ini banyak sekali pilihannya ya, ratusan bahkan sampai ribuan. Mau cari yang mana? Mau yang biasa, yang aneh-aneh, yang lekenduk-lekenduk ini boleh, yang apa ini, yang lancip-lancip juga bisa. Monggo silahkan sesuai selera ya, sesuai selera. Ini saya mau pakai yang ini. Oke, kita tinggal tarik sini. Kita mau ngomong apa ya? Kita ngomongnya ya sesuai Bapak Ibu, kebutuhannya apa? Ya, kebutuhannya apa? Mau ngomong apa? Ya, mau ngomong apa? Misal, karena ini pakai peci ya, misal ini umat Islam ya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Misal seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sambungkan bawahnya. Selamat pagi anak-anak. Oke, mana kabarnya? Nah, sudah ya. Bapak Ibu bisa mengikuti kan ya? Tidak ketinggalan gitu. Ya. Ya, kita sampai sini. Ini Bapak Ibu, kalau misal kurang besar atau terlalu kecil, bisa dibesarkan di sini. Pilih ukuran fontnya, mau ditambahkan atau mau langsung diketikkan juga bisa. Monggo. Oh, terlalu besar, berarti 42. Tuh. Nah, sini. Ya, ini teksnya. Kemudian, bagaimana untuk suaranya? Ya, untuk suaranya Bapak Ibu, suaranya kita menggunakan suara kita sendiri, ya. Boleh kita menggunakan suara kita sendiri. Caranya bagaimana? Pilih unggahan, ya. Pilih unggahan, kemudian pilih rekam diri Anda. Ya, rekam diri Anda ini kita klik. Nah, otomatis ini nanti akan ada dua pilihan, ya. Pilihannya ada videonya kita juga. Kalau karena kita yang dipakai adalah suaranya saja, maka kita matikan kameranya. Kita matikan kameranya dan kita pakai suara saja. Ya, kita isi suaranya sesuai teks yang ada di gambar tadi, ya. Kita mulai rekam ya. Kita klik tengah ini ya. Kita klik tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kita cek dulu ya apakah muncul suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, kalau sudah, kita pilih simpan dan keluar ya di pojok atas ini. Simpan dan keluar. Ya, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, kita tidak perlu diseret ya. Ini karena sudah otomatis masuk di sini. Otomatis sudah ada di sini. Dan karena ini panjangnya 10 detik, kita sesuaikan. Kalau sesuai Assalamualaikum dengan suaranya ini ya, berapa detik ini suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, ternyata hanya 6 detik ya. Oke, kita ini sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja. Kita apa lagi? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, masih selisih 1 detik, iman-iman. Oke. Ya, ini slide yang pertama ya, slide yang pertama. Volumenya sudah ya. Kita tambahkan di slide yang kedua. Ini bisa kita langsung duplikatkan ya, duplikatkan halaman satu halaman. Duplikatkan satu halaman. Begini halaman yang kedua. Nah, ini halaman yang kedua. Bapak Ibu bisa mengganti teksnya sesuai kebutuhannya. Ya, mau kebutuhannya. Mau misal mau opening mau belajar apa? Ya. Hari ini kita akan belajar bermain peran. Nah, misal seperti itu. Apakah kalian siap? Ini ya, hari ini kita akan belajar bermain peran. Apakah kalian siap? Nah, seperti itu. Sama caranya ya. Masih di slide yang kedua ini, masih slide yang kedua ini. Terus kita rekam diri Anda. Kita ulangi sekali lagi biar Bapak Ibu juga lebih paham. Ya, ini dimatikan saja videonya. Nah, pilih klik rekam ya. Hari ini kita akan belajar bermain peran. Apakah kalian siap? Ya. Ini kita simpan dan keluar. Hari ini kita akan belajar bermain peran. Apakah kalian siap? Ini ada dua suara ya, ada dua suara. Yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang ini kita hapus dulu ya. Kita hapus bingkai. Nah, ini kita tempatkan di sini, jangan sampai dihapus karena ini suara kita yang pertama. Dan tadi juga sama kita tempatkan di pojok sini. Di sini Bapak Ibu bisa mengganti atau menutupi ini ya gambar rekamannya ini karena ini yang ditampilkan adalah
akunnya nama Bapak Ibu, maka yang di sini akan saya cantumkan. Saya tutup dengan akunnya Kombel ini ya. Saya tutup dengan akunnya Kombel. Nah, saya tutup dengan akunnya Kombel di sini biar lebih cakep. Oke. Ya, gitu ya. Biar lebih cakep. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada foto profilnya, ada mau ditantumkan di sini ya enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya. Sama ya. Nanti yang slide kedua kita sama juga. Ya, ini kita kopikan. Ya, di sini kita juga tutupkan ke sini. Ya. Kita geser pelan-pelan. Ya. Oke, sip. Dan kita lihat ya tadi berapa detik Hari ya. ini kita akan belajar bermain peran. Apakah kalian siap? Oke, cukup sampai sini saja. Ya, sudah. Kita cukupkan untuk dua ini ya, dua slide ya. Bapak Ibu bisa meneruskan sendiri, bisa menggunakan yang model-model yang lain atau slide yang selanjutnya ganti background juga silahkan Bapak Ibu ya. Kita unduh ya, kita unduh video ini. Misalnya kita sudah jadi videonya, kita unduh videonya ini. Ya, kita unduh videonya, klik unduh. Ini pilihannya adalah MP4 ya, karena ini video, kita pilih MP4. Dan ini kualitasnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Mau yang 4K ya, yang paling besar, paling bagus, kualitasnya bisa ya, bisa. Tapi kita cukup ini aja ya, HD ini aja. Kemudian karena ini tadi ada tiga slide, slide pertama, slide kedua intinya, slide ketiga adalah hanya desain, maka slide ketiga tidak perlu Bapak Ibu. Slide ketiga tidak perlu dipilih. Nanti ikut-ikut nih nanti ya, tidak usah ya, ditinggal aja. Slide pertama dan slide kedua saja yang kita gunakan dan kita klik unduh. Nah, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu. Jadi itu tadi adalah untuk videonya. Ya, sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya, sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan materi, dengan foto Bapak Ibu dan lain sebagainya bisa. Oke, ya. Kemudian yang keempat adalah website ya. Website. Website itu bagaimana? Ya karena ini website maka otomatis akan terhubung ke web ya. Ini website. Kita klik ini guys, situs web. Kita klik situs web. Nah, situs web ini biasanya kita gunakan untuk undangan pernikahan, ya. Biasanya untuk undangan pernikahan, kemudian bisa untuk web atau untuk classroom juga bisa, ya. Desainnya seperti ini, ya. Nah, silakan nanti dicoba ini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, bisa diakses oleh anak-anak didik kita, ya. Kita mau menggunakan yang mana? Terapkan seluruh halaman juga bisa. Sama ya, nanti tinggal Bapak Ibu klik publikasikan situs web ini. Ya, seperti itu. Ya, ini tadi ya, udah jadi ya videonya. Kita cek dulu videonya, teman-teman. Kita cek dulu videonya tadi di mana ya, di download. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana? Nggak muncul. Ya. Nah, ini ya, videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar bermain peran. Apakah kalian siap? Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu ya. Soalnya nanti hasilnya dari Bapak Ibu akan lebih wow lagi ya, lebih wow lagi. Kemudian kita tadi masuk ke yang web ya. Web itu seperti ini, nanti tinggal kita publikasikan ke situs webnya ini ya. Kita publikasikan ke situs webnya ini. Namun sebelum kita publikasikan, Bapak Ibu bisa mengedit desainnya dulu lebih dahulu, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu apa yang mau disampaikan, ya. Kemudian yang terakhir ya, Bapak Ibu yang terakhir adalah desain grafis ya, desain grafis. Desain grafis
Ini kita masuk ke presentasi ya. Kita masuk ke presentasi kita atau Bapak Ibu mau membuat banner juga juga bisa dipersilahkan ya kalau mau menggunakan desain grafis ini. Ya, kita ke Belanda dulu. Bapak Ibu presentasinya mau membuat apa? Ya, presentasinya mau membuat apa? Nah, ini ya, ini lucu ya. Kita klik ini. Nah, ini presentasi permainan ya, Pak Ibu ya. Ini presentasi permainan seperti ini. Nanti slide kedua silahkan ditambahkan ya, ditambahkan. Atau tinggal klik saja ini, tinggal klik saja. Slide ketiga juga tinggal klik saja. Yang menarik sekali ya, Bapak Ibu ya, menarik sekali. Sesuaikan saja ini dengan judul materi yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada siswa-siswi kita. Misal tadi bermain peran. Saat ini juga ada star, menu, dan sign in. Ini tinggal tambahkan deskripsi sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Tambahkan nama Bapak Ibu juga diperkenankan. Ya, ini hanya desainnya saja seperti ini. Dan ini juga sama, desainnya seperti ini. Ini juga sama, tinggal ditambahkan sesuai kebutuhannya Bapak Ibu tadi. Ya. Kemudian yang template yang ada di sini kita close dulu. Balik ke beranda. Nah, sesuai kebutuhannya Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhannya Bapak Ibu tadi. Misal kita mau buat tadi mana ya tadi? Ya, kita ganti ya Bapak Ibu, kita menggunakan yang ini. Yang Edu. Kita menggunakan yang Edu. Nah, ini misal mau membahas tentang presentasi multimodal atau AI ya, boleh Bapak Ibu. Sesuaikan saja ya, kita pilih ini, kemudian kita pilih sesuaikan template ini. Ya, ini ada apa ya? Ada notifikasi ya. Mau dibuka di aplikasi Canva atau tidak ya? Tidak. Karena saya juga ada aplikasi Canva yang sudah saya install ya. Tapi kita cukup pakai browser saja. Ini yang kedua kita tambahkan ya. Yang ketiga kita tambahkan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ini lucu kita masukkan. Nah, terus ini juga. Oke. Nah, sesuai kebutuhannya Bapak Ibu, ini mau diedit bagaimana? Nah, misal ini AI tools dan ini ayo kembangkan ke keterampilanmu. Ya, ayo kembangkan keterampilanmu sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk AI seperti ini, nah ini ada efeknya ya, ada efek-efeknya. Ya, ini efek ini untuk tulisan. Kalau untuk yang ini adalah efek untuk apa ya? Untuk tampilannya. Misal kalau kita pilih terbit, nah ini seperti ini. Dan kalau kita pilih timbul, maka akan seperti ini. Dan ini ada dua pilihan ya Bapak Ibu ya. Ada banyak pilihan. Ini mau keduanya. Keduanya itu berarti saat masuk dan saat keluar atau ganti slide. Tapi di sini kita pilih saat masuk saja. Nah, saat masuk saja. Ya, kemarin tampilan itu. Dan untuk yang ini juga sama, Bapak Ibu ya, juga sama. Kalau ini tadi kan pilihannya geser datar, nah berarti geser seperti ini atau memudar atau seperti ini lah. Banyak sekali pilihannya ya, banyak sekali pilihannya. Oke. Jika sudah, jangan lupa Bapak Ibu biar lebih cakep kita tambahkan transisi. Ya, jadi di antara slide ini kita tambahkan transisi. Transisinya apa ya? Sesuai selera Bapak Ibu. Mau yang larut atau meluncur. Dan meluncur pun juga ada arahnya nih ya, arahnya mau ke samping, ke atas atau ke bawah. Kemudian bisa juga untuk transisi ajaib. Nah, transisi ajaib.
atau mengalir saja seperti ini. Kalau dirasa terlalu cepat, ini durasinya bisa ditambahkan. Nah, biar lebih smooth lagi atau kurang apa tambahkan lagi. Durasinya lebih halus lagi. Oke. Begitu. Dan terakhir adalah tumbuh. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi untuk presentasi enak saja ya, mudah saja seperti itu. Dan kalau sudah selesai, tinggal Inta klik bagikan, kita klik unduh, dan ini kita jadikan PPTX atau dokumen Microsoft PowerPoint ya. Atau di bawah ini kita klik lainnya, kita cari yang Microsoft PowerPoint ya. Kita pilih ini Microsoft PowerPoint. Berapa halaman yang mau kita gunakan? Kalau semuanya mau digunakan, oh halaman 6 ternyata tidak perlu. Makanya yang halaman 6 ini kita hilangkan checklistnya. Jadi halaman 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kita pilih selesai dan kita pilih unduh. Ya. Sambil menunggu. Ya, sambil menunggu proses pengunduhan. Nah, ini otomatis sudah selesai ya, pengunduhannya selesai. Kita buka di sini. Nah, saya share screen juga. Nah, ini ya, ini kita klik enable editing. Otomatis ini sudah masuk ke PowerPoint kita. Kalau Bapak Ibu mau mengeditnya secara offline ya, tidak membutuhkan koneksi internet, maka cukup diunduh menjadi PowerPoint biasa dan bisa diteruskan editingnya di sini. Nah, kita butuhkan ini bisa ya, masih bisa di sini, masih bisa kita edit-edit lagi seperti PowerPoint biasanya ya, masih bisa kita edit-edit lagi. Ya, transisinya mau kita ganti mob juga bisa ya Bapak Ibu ya. Ini juga mob, ini juga mob biar lebih halus lagi seperti itu ya. Jadi kita di untuk yang PowerPoint tadi ya, atau desain grafis tadi, kita sering menggunakannya di situ. Kemudian ini untuk apa okay, untuk bonus ya, untuk bonus ya, ini untuk bonus. Kita masuk ke mana ini ya, masuk ke Canva ini ya, kita masuk ke ya. Ini bonus untuk Bapak Ibu ya yang telah semangat mengikuti ini. Jadi kita akan membuat ini Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi kan menggunakan foto orang lain ya, menggunakan foto orang lain, maka kita akan mencoba untuk membuat menggunakan diri kita sendiri Bapak Ibu ya, membuat untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ini ada aplikasi ya Bu, Bapak Ibu yang dapat kita gunakan ya. Nah, yang jarang kita ketahui, kita klik aplikasi di sini. Nah, kemudian kita ketikkan ya di ID EI Presenters. Nah, kita klikkan di ID EI Presenter. Ini muncul dan ini dia paling atas. Ya, paling atas di sini. Kita klik. Nah, Ibu, kita klik, kita sudah ada di sini ya. Kita sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa mengupload fotonya sendiri ya. Bapak Ibu bisa mengupload fotonya sendiri. Ini saya mengupload foto saya ya, juga bisa mengupload foto saya sendiri. Kemudian kita masukkan teks di sini. Kita masukkan teks di sini. Teksnya bagaimana? Terserah Bapak Ibu mau mencobanya bagaimana. Misal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua?
Oke, apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu ada berbagai macam pilihan bahasa. Misalnya kalau kita pakai bahasa Inggris ya, kita pakai bahasa Inggris tadi, maka ini akan banyak pengisi suara yang akan mengisi suara dari teks kita tadi. Ya, misal kita pilih Abi, kita dengarkan suaranya ya. Ya, kita dengarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat pejai salam sejahtera untuk kita semua. Jadi aneh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Jadi aneh karena kita nulisnya pakai bahasa Indonesia tapi translate-nya pakai bahasa Inggris, apalagi pakai yang UK ya. Kita ganti saja, kita cari yang Indonesia saja. Kita cari yang Indonesia. Ya ini India ya. India juga ada ya Ibu ya. Ini mau Heman, Kalpana, suara Madur ini ya. Jadi kita coba saja, enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salam sejahtera antak kita semiwa. Itu kalau pengisi bagaimana kabarnya teman-teman ya. Semiwa? Ya. Kita cari yang Indonesia ya. Oke, Indonesia. Indonesianya ada tiga, ada gadis, Ardi atau Andika. Kalau gadis ini perempuan jelas, kalau Ardi ini laki-laki ya, Andika juga laki-laki, tapi berbeda tipe suaranya, Bapak Ibu. Bisa kita dengarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi bisa menggunakan itu ya. Jadi bisa menggunakan itu dan kita bisa generate presenter. Karena tadi kita mau menggunakan gambarnya saya, maka bisa pakai saya atau pakai gambar IE saya juga bisa. Ya, kita generatekan. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu ya. Oh iya, tadi karena kita sudah login terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya harus menggabungkan ya antara Canva ini dengan DID. Nah, setelah itu nanti setelah ini ya, setelah ini akan kita pelajari bersama cara menggabungkan akun dari Canva ke DID ini agar kita bisa menggunakan fitur ini ya Bapak Ibu, agar kita bisa menggunakan fitur ini. Ya. Nanti kita masuk, kita pakai Canva yang satunya sambil menunggu prosesnya itu. Ya, kita share screen yang sini yang belum belum ini ya. Kita pakai yang ini dulu. Ya. Kita ke beranda. Kita apa ke beranda. Kemudian kita mau buat tadi video ya, kita buat video. Ya, tadi kita masuknya kan ke aplikasi Bapak Ibu ya, aplikasi ini. Aplikasi kemudian di ID. Di presenter. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kita belum sync up dan sync in, maka kita perlu sync up dan sync in terlebih dahulu. Ya, kita perlu sync up dan sync in terlebih dahulu ke mana? Ke DID. Ketikkan saja sini DID. DID presenter. Nah, ini ya. Kita masuk ke sini dulu. Ya, kita masuk ke sini dulu. Agar ini sudah nyambung ya. Nah, kita pilih login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi, bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, tadi sudah muncul ya. Ini kita lanjutkan ini dulu tadi. Kita mau login, menggabungkan akun kita. Oke, kita sudah masuk. Dan sini kita tinggal klik hubungkan. Jadi mudah sekali.
Dan ini sama, kalau kita tadi pakai akun email, ya kita pilih saja yang ini. Nah, oke, sukses connected your DID akun ya. Jadi sudah bisa mengupload foto kita, Bapak Ibu. Kita klik upload dan kita cari foto kita yang mana. Kita mau pakai foto kita yang ini, boleh. Pak Endo, waktu kurang 5 menit, G. Oh ya, baik ya. Ya, seperti itu cara menggabungkan akunnya ya. Kita kembali ke yang tadi, bagaimana hasilnya? Ternyata sudah selesai tadi ya, sudah selesai yang tadi. Nah, ini nggih. Ini sudah jadi ya, teman-teman ya. Ini sudah jadi seperti ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Nah, ganteng yang di IE-nya ya, Bapak Ibu ya. Iya, ini karena belakangnya ada background-nya ya, karena belakang ada background-nya, kita hapus dulu background-nya ya. Kita hapus dulu background-nya, klik edit video dan penghapus latar belakang ini. Ya, kita hapus latar belakang. Sambil menunggu Bapak Ibu, ini misal kita mau menjadi presenter ya. Kita cari di sini ya. Apa ini? Breaking news. Ya, kita cari sini breaking news background. Nah, kita cari mana ini breaking news background. Karena ini video, kita cari yang video ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita cari yang di sini. Kita pakai yang ini saja. Oke. Ya. Tinggal kita tarik Bapak Ibu, kita tarik, kita sesuaikan dengan ukurannya. Ya, kita tarik, kita sesuaikan dengan ukurannya. Jadi ini kok di depan ya, kita pindah saja posisinya, kita pindah ke paling belakang. Ya, memang ini sambil menunggu proses renderingnya ini ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu proses renderingnya ini. Ya, ini sambil menunggu ini. Kemudian kita bisa menambahkan ya, bisa menambahkan ya teks news. Nah, ini ya, kita mau pakai yang mana? Di sini ada semua ya. Ya, kita bisa menggunakan salah satu. Oke, kita pakai yang ini. Dan ini kita kecilkan. Misalkan di sini. Oh, ini kok gagal ya. Ya, ini baru diproses ya. Nah, sekarang kita masukkan teksnya, Bapak Ibu ya. Kita masukkan teks. Ya, misal judulnya ini apa ini? BK News. BK News Today ya, misal seperti ini ya. Ya, ini berhasil ya Bapak Ibu ya. Untuk penghapusan latar belakangnya sudah berhasil ya. Dan ini sudah ada BK News Today-nya di sini, kita besarkan sedikit. Kita copy untuk bawahnya, nanti kita tuliskan angkornya ya, pembawa berita siapa. Kita tuliskan nama kita sendiri boleh. Ya, kita kecilkan. Ya, kita kecilkan, kita taruh di sini. Ya, dan ini kita ganti warnanya biar tidak mati, kita ganti warna putih. Oke. Dan nanti kita bisa isi ya, beritanya ini kita bisa isi. Ya, kita coba apakah berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngelag ya Bapak Ibu ya. Puasa ini ya. IE-nya puasa jadi lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ya, tadi durasinya yang singkat, jadi kita potong saja. Pak Ibu, untuk yang di sini, ini kan ada video ya.
Nah, ini ada video. Nanti di sini bisa kita cantumkan ya. Videonya bisa kita cantumkan, kita tempatkan di sini ya. Contohnya saja kita video yang sudah kita unggah itu ya, video yang sudah kita unggah itu ini. Nah, misal kita unggah video ini. Ini foto saja ya, kita ini foto saja, kita ambil foto. Oke, kita tinggal dirapikan saja, Ibu ya. Tinggal dirapikan saja. Sudah jadi. Nanti kita tambahkan di slide selanjutnya. Nah, kita tambahkan slide selanjutnya video yang mau diunggah ya. Video yang mau diunggah apa? Mari kita sudah unggah video ini ya. Kita unggah aja di sini. Ya. Nah, misal seperti itu. Jadi kita bisa jadi mengedit berita ya Bapak Ibu ya, mengedit berita. Nanti kita teruskan ini beritanya. Ini beritanya dan ini news anchornya membacakan opening untuk beritanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin melebar kemana-mana ya, ya karena memang desain Canva ini memang apa ya, banyak sekali ya, banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan sampai sampai apa yang harus dibahas, sampai bisa kemana-mana tadi ya. Jadi ada dokumen, ada board atau papan tulis, desain grafis, video, dan website ya. Jadi untuk website ini saya pribadi jarang menggunakan untuk yang website ini ya. Tapi untuk yang seringnya itu video, desain grafis ini, dan untuk dokumen juga sekali, dan untuk board atau papan tulis untuk saling berbagi atau tukar pengalaman atau tukar ide-ide seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya jika ada sesi diskusi atau tanya jawab, sharing dari Bapak Ibu juga dipersilahkan ya, diperkenankan. Monggo. Terima kasih untuk Bapak Endovari. Monggo Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini mungkin bisa memberikan reaksi untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Endo. Monggo bisa ngasih reaksinya dengan memberikan tanda, wah, jempol boleh, tanda hati juga boleh diizinkan, tapi hati yang di sini aja ya, jangan di hati yang di sebenarnya ya. Karena sudah mau anak tiga ya. Oke, Pak Endo Fahri sangat luar biasa untuk materinya pada hari ini dan semoga nanti kita semua bisa mencoba mengaplikasikan pemanfaatan Canva yang mungkin selama ini hanya dipakai untuk membuat banner, membuat kata apa undangan atau apa, mungkin bisa diperluas lagi dengan menggunakan Canva untuk membuat video-video yang asik dan menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah diskusi ataupun ada sesi tanya jawab. Untuk ketentuannya, monggo bagi para peserta webinar yang ingin bertanya ataupun mau berbagi praktik baik juga silakan, yang mungkin sudah pernah menggunakan Canva, aplikasi Canva, bisa mengeklik tanda raise hand yang ada di layar ataupun mengirimkan pertanyaan ataupun praktik baiknya melalui kolom chat ataupun komentar. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan atau ada yang mungkin raise hand, mungkin bisa disampaikan bahwasannya untuk daftar hadir yang benar-benar asli dari kami, dari panitia, akan kami kirimkan nanti di 20 menit sebelum berakhirnya webinar hari ini. Jadi mohon maaf bagi Bapak-Ibu yang tidak ada kepentingan, dimohon untuk tidak mengirimkan link daftar hadir palsu di link atau di chat kita. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya ataupun mau berbagi praktik baik, kami persilahkan.
Mungkin yang bisa dibacakan di chat, Bu. Yang di chat, Ya. oh ya ini ada Ya. Bapak Indo, Ya. ada dari Ibu Reni. Ibu Reni hadir. Ibu Reni dari mana, Ibu Reni? Sebelum saya baca pertanyaannya, Ibu Reni bisa. Dari Purwokerto, Ibu. Wah, luar biasa. Terima kasih, Ibu Reni. Kembali Sudah kasih. berkenan Saya bergabung senang bersama sekali. kami. Oh, Iya, alhamdulillah, senang alhamdulillah, sekali bisa alhamdulillah. bergabung di sini, dapat ilmu banyak. Alhamdulillah. Itu Yeah. saya dapat ilmu tentang membuat video dari Canva itu. Alhamdulillah. Dari dulu itu saya penasaran bagaimana cara membuatnya, Bapak. Ya Allah. Saya Ayo bacakan bacakan dulu dulu, Ibu Ibu Reni, Reni. ya, untuk pertanyaannya adalah berarti yang ada simbol toganya itu gratis jika kita menggunakan akun ID belajar gitu ya. Jadi tadi mungkin ada tanda toga di bawah, bukan berarti dia lulus wisuda mungkin, ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Endo. Ya, Silakan Pak Endo. iya betul sekali Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang memiliki akun ID Belajar ya, Bapak Ibu yang mungkin teman-teman Bapak Ibu guru MTS kan kadang juga kesulitan untuk daftar ke ID Belajar untuk ID apa untuk yang simbol toga tadi ya, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan untuk yang simbol ya. Untuk yang simbol toga tadi itu untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar menjadi akun guru ya, yang sudah mendaftar akun pendidikan akun guru ya, seperti ini ya. Ini tadi ada pendidikan, kemudian guru dan sekolah, kemudian ini guru, pilih yang guru ini, verifikasikan ini ya. Jadi Bapak Ibu klik verifikasikan ini. Nah, nanti akan ada muncul jendela-jendela pertanyaan untuk kelanjutannya nanti bagaimana ya. Nanti juga Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengisi identitas sekolahnya. Identitas sekolah, kemudian mengajar apa, mapel apa, dan yang terakhir sebagai verifikasi ya, sebagai verifikasi itu nanti akan diminta untuk mengupload apa ya, mengupload keterangan bahwa Bapak Ibu guru ini ya guru. Kalau saya kemarin mengupload SK ya, saya kemarin mengupload SK mengajar saya dan alhamdulillah tidak sampai SK Pak yang saya 30 upload. menit sudah diizinkan. Nggih, gitu. Nggih. Jadi monggo langsung daftar saja Bu biar bisa memanfaatkan itu ya. Langsung daftar saja. Nonton. Nggih. Cukup Ibu Reni. Terima kasih Pak Endo. Sama-sama. Sama-sama Ibu Reni. Ini sudah ada yang raise hand, Ibu Suntik. Monggo bisa on cam. Monggo, Ibu Suntik dari SMP 7. Kalau ini saya kenal, ini teman lama saya. Ini sehat, Ibu G. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo, Ibu Suntik, ada yang bisa disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Bapak saya, saya kemarin itu percobaan menggunakan aplikasi Canva. Mohon maaf Ibu Suntik, bisa diulang? Bisa berbicara. Mohon diulang Ibu Suntik untuk pertanyaannya. Seperti ini. Saya kemarin coba aplikasi Canva juga menggunakan animasi ID itu. Percobaan pertama, animasi saya itu bisa berbicara. Percobaan kedua, kok tidak bisa? Itu kenapa ya Pak ya? Oke, saya coba simpulkan dulu, gak, Ibu Suntik, gak. Ibu Suntik ini mencoba menggunakan aplikasi Canva juga yang menggunakan animasi ID ya, Pak, gak. Nah, pada percobaan pertama itu berhasil berbicara, tetapi pada saat percobaan yang kedua itu tidak bisa mengeluarkan suara. Demikian, Ibu Suntik, gak. Ya, animasinya bisa mengeluarkan suara, cuma animasinya tidak dapat apa? Mulutnya dapat oh, tidak bergerak. Tidak bergerak. Kenapa? Mulutnya terdiam ya. Pakai bahasa hati mungkin Bu Sunti itu. Suaranya ada. Oke, siap, 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 siap. Berarti suaranya ada, tetapi mulutnya tidak bergerak gitu. Oke, silakan Bapak Endo mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih Bu Sunti. Ya, terima kasih Bu. Biasanya itu karena jaringan biasanya Bu. Biasanya karena jaringan. Atau nanti kalau memang mau mencoba lagi, itu silahkan di-close terlebih dahulu. Di-close terlebih dahulu, kemudian di-reload kembali.
ya, dikelus terlebih dahulu, kemudian direlat kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya karena mungkin gambar yang jenengan gunakan itu kemarin jenengan upload sendiri atau menggunakan template gambar yang di Canva, Bu? Halo, Bu Sunti. Mic-nya di depan. Unmute, Bu, di unmute dulu. Kita menggunakan remaker. Remaker apa remaker? Remaker, Pak. Oh, okay. Jadi kemungkinan yang kedua, kenapa kok mulutnya tidak bergerak ya, karena kadang apa nggih, spesifikasi gambar yang dimintakan Pak tidak sesuai. Jadi ya bisa masuk kerekam suaranya tapi gambarnya tidak bisa menyesuaikan. Saran saya untuk kedepannya mungkin bisa membuat animasi AI tadi ya Ibu ya, bisa membuat animasi AI itu biasanya malah lebih jelas gerakan mulutnya itu. Kita dicoba lagi ya Bu Suntik ya. Oke. Sampai cukup Bu Suntik. Sebelum kita ke yang resek, Pak, ini sudah ada yang dari tadi ngechat. Ada pertanyaan, wah ini berarti banyak yang antusias sekali. Pak Endo siap-siap nanti mungkin bisa kirimkan nomor HP-nya aja, bisa privat mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Feni. Ibu Feni Herawati, monggo. Yang mana apanya, Bu Feni? Ibu Feni, monggo. Bisa menunjukkan diri Anda, Ibu Feni? Oh, Bu Feni yang mungkin itu, guys. Bisa ada pertanyaan, Pak Endo, dari Ibu Feni Herawati. Baca dulu. Untuk video mata dan bibir, apakah ada yang perempuan? Gitu. Tadi kan contohnya karena Pak Endo mungkin. Oh, Ibu Feni. Halo, Ibu Feni. Bisa di unmute mungkin. Ya. Ibu, dari mana Ibu? Dari SMP 1 Cisoka. Cisoka itu daerah mana Ibu? Di daerah Tangerang. Wow. Selamat datang Ibu di webinar kami. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu, kami coba sampaikan ke narasumber kita ya Ibu. Untuk video mata dan bibir, apakah ada yang gendernya perempuan? Tadi ya, kan ada laki-laki. Iya betul. Ibu contohnya laki-laki Ibu gitu. Jika ada, apakah didownload dulu atau bagaimana gitu? Iya betul. Monggo Pak Endo. Untuk gambar yang green screen untuk wajah, mulut dan mata tadi itu teman-teman bisa cari di YouTube ya dengan kata kunci wajah green screen seperti itu. Wajah green screen. Kalau untuk membedakan laki-laki atau perempuannya saya sendiri kurang tahu. Kemarin juga hanya dapatnya itu langsung kita gunakan ya. Ya saya pikir itu unisex ya, bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mencoba di YouTube itu banyak ya, dan itu insya Allah gratis, tidak ada copyright ya. Oke. Karena teman-teman konten kreator YouTube itu baik gratis. Jadi kita dimudahkan dengan dibuatkan itu. Ada yang 10 detik, ada yang 1 menit, bahkan ada yang 2 menit. Umak-umi gitu saja ya. Silakan nanti Bapak Ibu pilih-pilih sendiri mana yang sesuai dengan karakter atau AI-nya Bapak Ibu ya. Monggo nanti cari di YouTube nggih Ibu nggih. Saya sendiri kan bukan hasil kreasi saya juga mendownload dari YouTube ya. Dengan kata kunci wajah green screen. Kalau nanti muncul banyak pilihannya. Ya. Halo, ya cukup. Ini Abdullah dari Jateng. Ya. Semangat untuk Mohon maaf, sangat berisik Bapak Ibu. Mohon maaf, sangat berisik. Selamat mungkin itu. Selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Saya ngikuti mulai tadi masih anu agak remang-remang kok. Oh, apa itu? Kalau cepat minta, Pak ya. Minta video rekamannya Pak nggih. Nggih. Pak. Terima kasih Pak. Upload di YouTube Pak nggih. Nggih, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini untuk hadir juga ada akan ada materi
berikut juga nanti akan kami share juga link recorder yang sudah disiapkan oleh Bapak narasumber tadi nanti di YouTube ya Pak Enge. Siap-siap menerima ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak Slamet sudah mau turut belajar. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu Atika Bapak Fadal SPD yang mana orangnya? Bolehkah tunjukkan wajahnya? Oke, kalau tidak ada mungkin langsung saya baca aja ini ya, pertanyaannya. Izin bertanya Bapak, saat kita memakai template atau desain dari Canva yang dibuat orang lain, apakah kita wajib mengedit atau bisa langsung kita pakai? Apakah ada hak kita untuk melindungi hasil karya tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi ini perlu kehati-hatian ya untuk menggunakan hasil karya orang lain. Bapak Ibu, insya Allah template-template yang ada di Canva ini insya Allah sudah bebas copyright ya, insya Allah bisa digunakan. Kenapa? Karena teman-teman yang sudah mengupload di Canva, mereka sudah mengizinkan karyanya untuk digunakan ya. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan template-nya, template yang ada di Canva tentunya, kita menggunakan template dari di Canva, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kan tidak mungkin kita gunakan 100% mirip persis plak seperti itu ya. Kadang kan ada tambahan logo sekolah atau ganti tanggal atau ganti kata seperti itu. Oke. Monggo bisa digunakan template-template yang ada di Canva ya. Insya Allah sudah bebas dari copyright. Kenapa? Karena Canva sendiri juga sudah memberikan royalti kepada pemberi karya-karya tersebut yang telah menyumbangsihkan karya. Bapak Ibu pun juga bisa membuat karya orisinil sendiri kemudian nanti dibagikan di Canva ya. Jika banyak yang menggunakan, maka nanti juga akan sering muncul di Canva karya-karya orisinil dari Bapak Ibu sendiri. Monggo silakan untuk berbagi kreasi. Okay. Begitu Bu Tri, monggo. Okay, terima kasih Bapak Endo. Mungkin masih ada yang mau bertanya ataupun mau menyampaikan berbagi praktek baik mungkin yang sudah pernah menggunakan. Yang atas tadi Bu, Abdullah. Abdullah Darjatun. Ada lagi? Ya, Abdullah Darjatun atas. Oke, okay, Pak. Abdullah Darjatun. Ada orangnya? Nanti habis ini Pak Arianto gitu Pak ya sabar dulu sebentar. Izin bertanya Pak terkait video di Canva gambar guru pakaian korpi tanpa wajah carinya bagaimana? Oke. Bisa disampaikan kembali. Untuk mencari guru korpri tanpa wajah tadi ya seperti ini nggih Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke elemen ya, kita bisa masuk ke elemen. Ya, kita bisa masuk ke elemen. Kita ini kan nggih. Nah, maksudnya kan ini tadi ya. Ya, kita bisa masuk ke elemen. Kemudian di elemen ini ya. Nah, di elemen ini kita cari, kalau saya tadi alurnya itu kita ketikkan remaja hijab karena kemarin saya nemunya begitu. Kemudian ini ada titik tiga. Kemudian kita lihat karyanya. Nah, ini karyanya Astri Nugraheni. Ya, atau kalau mau cari langsung guru korpri, apakah bisa langsung muncul? Nah, ternyata bisa langsung muncul. Bisa, nggih. Dan dipilih yang grafis. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Pilih yang grafis. Nah, ini. Jadi, ketikkan saja di elemen guru pakai baju korpri, ya. Ini langsung muncul, ya. Ada yang sudah ada wajahnya, ada yang masih polos. Ya, ada yang masih polos. Kalau mau mengedit yang sudah ada wajahnya, saya mau ini Pak, tapi ini sudah ada wajahnya bagaimana? Kan nggak bisa dibuat umak-umi. Nggih, sekalian nggih. Kalau sudah ada wajahnya seperti ini, kita tutup dulu wajahnya ya. Kita cari lingkaran. Ya, kita cari lingkaran. Tapi sudah ditambah. Grafis. Ya, kita cari lingkaran di sini. Ya. Nah, ini warnanya
Warnanya kita sesuaikan dengan warna kulit yang ada di sini ya. Warnanya kita sesuaikan dengan warna kulit yang ada di sini. Nah, ini warnanya tidak sesuai dengan ini. Kita tutup ya. Ya, ini memang agak ada ekstra ya, ekstra ya, ekstra. Ya, ini kita tutup ya. Ini kalau memang warnanya belum sesuai ya kita sesuaikan. Kita geser-geser di sini. Ya. Warnanya kita sesuaikan. Oke, anggap aja ini sudah seperti ini ya. Dan nanti pokoknya ini ditutup. Ditutup-tutup semuanya. Oke. Baru nanti kita ada ya, baru nanti kita tambahkan yang tadi. Ini kita save, 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 kita kelompokkan dan kita gabungkan dengan sini, kita kelompokkan juga, baru dikasihkan yang bisa umak-umi tadi atau yang berbicara sendiri tadi. Ya, kita tambahkan ini. Ya. Pisahkan dulu ya. Ini baru kita tambahkan ke sini. Ya, kita taruh posisinya yang paling depan. Ya, untuk warnanya nanti bisa disesuaikan ya, disesuaikan ya. Dengan warna ini kita cari. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau oke, rasanya. Terima kasih Pak Endo. Pak Endo, ini ada Bapak Irianto JJ yang dari tadi sudah raise hand. Wah, semangat sekali Bapak. Monggo diperkenalkan diri dulu Bapak. Bapak dari mana? Dan mohon maaf ini Pak Irianto yang mungkin penanya terakhir ya, karena mengingat waktunya sudah terbatas. Monggo Bapak Irianto bisa di-unmute terlebih dahulu. Di-unmute dulu Bapak, suaranya belum masuk. Oke, silakan Bapak Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Saya dari SMP Negeri 1 Arahan Indramayu, Bu. Wah, selamat datang Bapak di webinar kami. Terima kasih untuk atensinya. Monggo Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Tadi saya dengar dari penjelasan Pak Edo itu tentang editing, Bu ya. Foto. Saya itu tertariknya mau melakukan penggantian atau editing gambar itu dengan wajah saya pribadi ataupun dengan siswa-siswa. Tapi caranya itu kayaknya masih belum betul-betul saya pahami gitu. Oh, walaupun iya. Tadi Pak Edo sudah memberikan gambaran sedikit. Barangkali nanti di akhir ini ada penjelasan ataupun ada rekamannya supaya bisa saya pelajari gitu Pak. Terima kasih Pak. Keren Pak Rianto, saya beri tepuk tangan meriah ini. Pak Rianto luar biasa sekali semangat belajarnya. Sehat-sehat Bapak. Nanti ini akan ada record ya, dari panitia. Insya Allah nanti akan kami share Bapak di grup. Monggo nanti bisa ada nomor HP kontak yang bisa dihubungi di chat Bapak. Nanti bisa ditanya. Akan kami kirimkan materi sekaligus video rekaman cara pembuatan video melalui Canva. Monggo Pak Endo mungkin bisa menambahkan. Oke, Bapak. Untuk yang itu tadi, Bapak mau mengedit, mengganti gambar wajah, sekalian saja, enggak hanya wajah ya, mungkin setengah badan juga bisa ya, setengah badan bisa. Nanti tinggal dimasukkan melalui unggahan ya, Bapak ya, melalui unggahan. Sedikit ya, sedikit saya contohkan di sini, nggih. Saya contohkan di sini. Nah, misal kita pakai presentasi ini. Ya. Ini ya Bapak nggih, kita klik unggahan ya, kita klik unggahan. Ya, kita klik unggahan, pilih unggah file ya. Cari file fotonya Bapak ya, cari file fotonya kita mau foto yang mana. Nah, misal ini fotonya kita ini ya, kita pilih ini foto kita. Ya. Nah. Ini sudah. Oke. Nah, sini. Tinggal seperti apa, Pak? Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Mau ditambahkan teks, ya kita cari di sini di elemen bubble text. Misal seperti itu. Bubble chat atau bubble text sama saja ya. Nah, kita klikkan di sini. Kita mau yang bagaimana? Tinggal kita masukkan teksnya ya. Kita masukkan teks, kita klik teks. Kita klik teks, kita pilih yang isi. Misal. Ya, kita pilih yang isi sini. Lalu kecil ya, kita besarkan ukurannya 50. Ya,
Selamat siang, misal seperti itu. Oke, nah ini sudah. Ya, sederhananya seperti itu, Pak Irianto. Sederhananya seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba lagi sendiri. Insya Allah bisa, Pak, pelan-pelan. Ya, jangan takut untuk mencoba, nggih, Pak, nggih. Dipencet-pencet yang mana saja, insya Allah enggak apa-apa, enggak masalah. Nggih, jangan untuk mencoba. Nanti akan kita berikan rekamannya, Pak, rekaman untuk webinar hari ini. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak Rianto, untuk atensinya dan semangat belajarnya. Ini harus kita tiru nih yang muda-muda ini, nggih. Kita harus niru Pak Rianto yang luar biasa. Pada pagi hari ini sudah ikut bergabung dan mau belajar bersama kami untuk menambah ilmu kita ya Pak Nge. Terima kasih untuk Bapak Ibu webinar pada pagi hari ini. Kita berikan dulu tepuk tangan mungkin ya Pak Gini Bapak Nge, untuk Bapak kita narasumber kita pada pagi hari yang luar biasa dan masih muda. Semoga nanti karya-karyanya bisa kita simak di link YouTube-nya, mungkin nanti bisa disampaikan juga Pak Endo link YouTube-nya. Jadi kita bisa lihat bagaimana hasil-hasilnya dari Pak Endo dan mungkin bisa dipakai bagi kami untuk di-share ke anak-anak didik kita. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup ada mungkin sepatah patah dua patah kata mungkin dari Pak Endo sebagai refleksi atau mungkin statement closing untuk materi Bapak Endo pada pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Endo bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas atensi dan perhatiannya hari ini, terutama untuk Kombel Guru BK Kota Probolinggo telah memfasilitasi kegiatan yang sangat bermanfaat. Seperti yang sampaikan Bapak Mina tadi, kegiatan bermanfaat yang dilaksanakan di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan Bapak-Ibu guru yang ikut serta kegiatan ini juga insya Allah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena beberapa riwayat siapa yang menuntut ilmu itu malaikat-malaikat akan selalu melindunginya insyaallah. Amin. Biasa, amin, gitu. Amin. Yang terakhir dari kami suaminya. Orang yang berhenti belajar itu akan menjadi tua, entah usianya 20 tahun atau 80 tahun. Sedangkan orang yang terus belajar maka akan muda selamanya. Itu ungkapan dari Henry Ford. Terima kasih. Monggo mari kita senantiasa untuk mengembangkan bakat kita ya, bakat kita sebagai pengajar ya, agar bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga anak didik kita juga tidak ketinggalan ya, dan semakin semangat belajar. Kalau gurunya semangat, insya Allah peserta didik kita juga akan lebih semangat daripada kita. Amin. Terima kasih Bapak Indo untuk closing statement-nya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indo Fahri Esos yang pada pagi hari ini sudah berbagi ilmu dan berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang lebih-lebih lagi kepada Bapak narasumber kita pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, absensinya mari kita dicat. Sekarang foto bersama. Monggo, saya ingin lihat wajah satu-satu peserta kita pada pagi hari ini. Langsung dalam senyum saya, Bu. Kalau Bu Reni murah senyum dari tadi saya suka ungu-ungu gitu, gitu. Monggo, mungkin bisa Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Nanti biar panitia bantu untuk mendokumentasi dan biar kita hafal wajahnya, siapa tahu kita bisa bersua Ibu Ge, Bapak Ge. Amin, amin. Amin, amin, kita bisa bertemu. Monggo. Untuk informasi, untuk link presensi, link refleksi, dan juga untuk materi ya, materi sudah kami share di link chat, monggo Bapak Ibu bisa mengisi dan untuk sertifikatnya bisa langsung gercep langsung masuk ke email Bapak Ibu. Keren. Itu juga hasil karya dari Bapak Endo Fahri Esos. Terima kasih. Monggo kita foto bersama dulu. Monggo panitia kita ready-kan. Halaman satu terlebih dulu ya. Halaman satu karena hari ini sekarang itu kita buat yang halaman satu dulu. Satu, dua, tiga. Ibu Diana, Diana, senyum dulu Ibu Diana. Tiga. Oke, angkat jempol boleh. Oke, selanjutnya yang kedua.
Ada Bapak Irianto, Pak Abdullah, ada Bu Sunti, Pak Nurhotib, Pak Agus, apa kabar? Oke, satu, wah ada Ibu cantik ini. Satu, dua, tiga. Oke, halaman ketiga. Wah, banyak sekali nih, alhamdulillah barakallah, antusiasnya luar biasa. Mantap, panitia. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke, keren. Absensi di... Absensi ada di chat sudah Bapak Ibu. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kita pada kali ini, yaitu tentang pemanfaatan kanva pada layanan bimbingan klasikal. Saya buat berpantun tidak? Cakep. Kalau boleh berpantun, boleh dong di. Boleh Bu, boleh. Nanti bilang cakep ya Bu. Ya, siap. Main gitar pakai senar tali. Cakep. Senarnya putus karena frustrasi. Cakep. Demikianlah kegiatan webinar hari ini. Semoga materinya bisa memotivasi. Luar biasa. Ada lagi satu Ibu, ada satu lagi. Jangan khawatir, kita banyak pantun. Pergi berkunjung mantan-mantan tercium. Cakep. Di rumah mantan. Saya Terima kasih untuk perhatian para peserta webinar. Idul Fitri, Syawal, oke. Mohon maaf lahir batin dan ketemu lagi kita Ibu Bapak Ibu sehat-sehat semua. Jangan lupa untuk dapat hadir refleksi bisa Bapak Ibu isi. Untuk sertifikatnya bisa langsung masuk ke email Bapak Ibu yang kirimkan di link presensi tersebut. Langsung, cepat, tidak usah menunggu sehari dua hari. Oke. Halo, saya sapa dulu. Ada dari Namira, Bu Anya, Bu Anggi. Halo. Hakis, apa kabar? Sampai satu. Halo. Aku nggak disapa ya. Aduh, maaf. Ibu Megawati. Oh, salah. Ibu Emi. Halo, Ibu Emi. Sehat-sehat, Ibu. Bu Rati. Bu Rati. Assalamualaikum, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Edo. Sama-sama Bapak Ibu. Kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu, lain kesempatan. Semoga luar biasa semua guru-guru BK kita. BK oke banget. Halo Ibu Listri. Sehat. Ada siapa lagi di sini ya? Banyak loh di sini. Ada Budian Rizka dari SMK 4 ini guru BK juga ini. Halo Budian. Ketua MGBK SMA SMK Kota Probolinggo atau Jawa Timur. Budian Rizka. Nggih, Budian Rizka Bapak. Pak Selamat ngajar apa, Bu? Bapak Slamet masih ada kah? Bapak Slamet ngajar apa, Bapak? Oh, dia masih unmute. Di unmute? Di unmute? Bapak Togar? Wah, Bapak ada Bapak Togar. Bapak Togar ngajar apa, Bapak? Dan dari mana? Dari Medan, Bu.